Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, apa kabar semuanya? Semoga sore yang indah ini saya doakan sehat dan baik-baik saja guys ya. Kita sekarang mau bikin konten di Bendungan Dharma atau Waduk Dharma guys ya, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat guys ya. Tuh, jika ada salah kata salah ucap, saya selaku pribadi atas nama Hendra Bae, agar kiranya dimaafkan. Saya di sini bikin konten untuk hiburan di abadi kembali kenangan, biar supaya orang yang jauh bisa datang ke sini guys ya, untuk berwisata guys ya. Alhamdulillah sekarang COVID sudah selesai. Sukses selalu saya doakan buat Kabupaten Kuningan guys ya, apalagi di sini tempat wisata guys ya. Jika ada video yang kurang begitu jelas, gambar yang berat ataupun suara saya cempreng ataupun apapun itu bentuknya guys ya, saya mohon maaf guys ya. Jadi kalau YouTube saya ini untuk silaturahmi guys ya, mungkin dibanding YouTube kalian itu nggak sempurna guys, tapi yakinlah di sini saya tidak ada niat untuk menyanyi YouTube kalian guys ya. Tuh, sukses selalu buat kalian. Harapan ke depan semoga tempat wisata yang ada di Kuningan ini semakin jaya guys ya. Tuh. Wih, saya terakhir 2010 guys di sini ya. Tuh, kalau ini katanya bakalan untuk irigasi guys ya. Tuh, nanti kalau memang api ini keluar ngeheng tanpa permisi, kita sempat bikin dua konten guys ya, karena memang sayang dilewatkan guys. Tapi kalau bisa satu konten, cukup satu konten saja guys ya. Tuh, wih. Mantap ya. Tuh, apa kabar woi? Tuh ya, maaf ya saya teriak-teriak guys ya, melepaskan rasa kegalauan dan kegelisahan saya guys tuh ya. Tuh, berarti saya senang di sini guys tuh ya. Tuh tadi kita di Cipulan guys ya. Tuh, ini di Waduk Dharmanya guys, dan mungkin besok kalau sempat tempat-tempat wisata yang lainnya guys ya. Tuh, kalau di tempat ini dibuat aset kayak gini enak guys ya. Tuh. Dan bisa jadi untuk contoh-contoh tempat kabupaten lainnya guys ya. Tuh, dan provinsi lainnya guys. Di kami ada juga waduk 3 di Haji guys ya, Kabupaten Aku Selatan guys, tapi masih tahap proses pembangunan guys ya. Tuh, dan tapi masalah dana-dananya apa tuh itu bukan urusan saya juga tidak mengurusi guys ya. Yang pasti ini milik PU guys ya, dan dijaga sama-sama baik tamu ataupun pendatang. Harus jangan sampai dicoret-coret, buang sampah sembarangan guys ya, karena akan mengotorin guys ya, apalagi dijadikan tempat museum guys gitu ya. Jadi jangan sampai guys ya. Tuh, kalau sudah kotor tempat ini guys ya, enggak nyaman lagi orang guys ya. Tuh, tapi mohon maaf guys ya, saya tidak ada niat untuk mengatur-ngatur, tapi demi untuk kepentingan dan kenyamanan bersama guys ya. Dan saya doakan sukses selalu guys. Tuh, ya, kalau danau ranau itu bedanya dengan waduk ini beda guys ya. Kalau udah waduk ini dibuat guys ya, tuh memang ada mata airnya tapi diperbesar, diperluas. Tuh. Kalau danau ranau itu alami guys ya, terbuat dari alam guys, itu aja guys ya. Tuh, sama kayak lautan guys tuh ya. Di sini waduk di sini banyak guys ya. Situ Gintung adanya di arah Ciputat guys ya. Tuh, kalau Gajah Mungkur kalau nggak salah arah ke Solo sana lagi guys ya. Tuh. Nanti kalau sempat badan sehat guys ya, kita kunjungi semua guys ya. Jangan pernah bosan guys ya untuk nonton YouTube saya ini guys ya. Makanya saya sering-selingi supaya tidak ada kejenuhan guys ya. Kejenuhan dalam hal YouTube saya nih guys ya. Saya ini selingi itu tidak mau fokus di satu titik guys. Jadi harapan saya guys ya, supaya minat untuk wisatawan pengunjung datang ke sini guys ya. Kalau saya ini mungkin udah beberapa kali guys, memang agak jauh guys ya. Tuh, tempatnya guys, lokasinya guys ya. Sejauh mata memandang ya. Besti, cinta tak selamanya indah dek. Tuh kan, sepi besti, nggak ada ayang beb ya. Tuh, canda ya. Tuh, kita memang orang kere guys, tapi bukan berarti gampangan ya. Tuh, kalau mau silakan hubungin saya guys ya, DM guys ya. Tuh, buat teman-teman ya, kalau mau liburan, mau main barang seru-seruan guys ya. Tapi kalau saya yang duluan nggak kali ya. Tuh. Jadi mohon maaf ya. Doa saya buat kalian tuh supaya kalian tuh sukses, murah rezeki guys ya, dan bisa liburan ngajak anak istri kalian guys ya. Dan jangan lewatkan tempat-tempat yang terindah guys ya, yang ada di sini guys. Tuh ya, sayang benar guys ya. Tuh, promosi tempat-tempat wisata nih enak guys ya. Tuh, walaupun di sini saya bukan orang sini, kalau ada tempat liburan ngapain mau jauh-jauh guys ya. Di sini ada, di sini aja ada guys ya. Tuh. Jadi harapan saya guys ya, semoga kalian tuh sehat selalu guys, dan jangan pernah
kalian tuh berasumsi atau punya pendapat bahwasanya saya ini akan menyaingi YouTube kalian, guys ya. Dan sampai kapanpun mungkin tidak akan pernah bisa saya, guys, itu ya. Dan saya selalu berdoa untuk kalian tuh supaya kalian tuh jadi yang terbaik, guys, ya. Dan jangan pernah kalian tuh merasa sombong, angkuh, guys, ya. Setelah kalian tuh jaya, guys, ingat masa susahnya. Walaupun kalian kaya tuh hanyalah harta tuh titipan semata, dan entah besok entah lusa mati, guys, ya. Tuh, bukan saya mendoakan, guys, ya. Kalau kita meninggal, yang dibawa cuma apa, guys? Kain kapas lembar, guys, ya. Jadi mohon maaf temanya agak nyimpang, guys, ya. Tadi kita pamit dan izin, guys, ya, dengan salah satu masuknya, guys, ya. Nanti saya kasih unjuk berapa tiket masuk, berapa tiket masuknya biaya, guys, ya. Tuh, saya ini kurang paham benar. Tadi saya tadi masuk tadi mau saya bayar tapi katanya enggak usah, guys, gitu, guys. Terima kasih banyak, guys, ya, tuh atas kerjasamanya. Harapan ke depan Kuningan ini semakin sukses, jaya selalu, ya. Tuh, Jawa Barat, yes, tuh, ya. Tuh, bicara masalah masa lalu sulit lah, guys, ya, untuk diungkapkan kata-kata, guys, ya. Tuh, dulu di sini pasan saya, guys, ya, adik dunia ini milik kita berdua, guys, ya. Tuh, yang lain ngontrak, ya, enggak tahu menaunya. Kita yang digeser orang, guys. Tuh, ya. Saya yang ngontrak, guys, ya. Jadi itulah, guys, ya, namanya hidup ini kita enggak tahu, guys, balak jodoh rezeki mau itu bukan ditentukan oleh nenek moyang kita, guys, ya. Cuman Allah yang tahu, guys, ya. Dia yang Maha Bisa, Dia yang Maha Sempurna dari Maha segalanya, guys, ya. Tuh, kekuasaan langit dan bumi, guys, ya. Tuh contohnya, guys, matahari. Ya, tuh matahari itu setiap menyinari bumi, guys, ya. Tuh, tanpa ada yang matahari apa jadinya dunia ini, guys? Gila gulita, ya. Dan bulan pun, ya, enggak bisa, guys, kalau kita enggak ada tata surya, guys, ya. Tuh. Bukannya saya sok-sok berilmu tinggi ataupun apa, guys, ya. Kalau kalian tuh mau jadi orang ini harus berusaha semaksimal mungkin, guys. Jangan pantang menyerah, jangan pantang mundur, guys, ya. Jangan mengenal lelah, guys, ya. Tuh, dan jangan pernah kalian tuh belum udah ngitung duitnya, guys, ya. Tuh, gajinya besar, ininya besar, jangan, guys, ya. Nah, jika memang maju YouTube kita, hasil kita tuh alhamdulillah. Jika enggak maju, ya sudah, guys. Yang penting kita ini berusaha, guys, ya. Jangan sampai kita tuh menghitung untung dulu, guys, ya. Tuh, yang penting kita dikenal orang banyak, bergaul, guys, ya. Dan saya juga tidak ada kepentingan yang lain, guys, ya. Tuh, buat kalian tuh semuanya, saya berdoa agar selalu sukses dan jaya selalu, guys, ya. Diberikan apa yang menjadi terbaik, guys, ya. Itu saja, guys, ya. Dan kita di sini hanyalah untuk hiburan. Jangan sampai nanti kita jadi salah paham, miskomunikasi, guys, gara-gara hal-hal yang sepele yang sifatnya kesinggungan, gara-gara hal-hal yang ringan, guys, ya. Jadi saya harap ke depan tuh ambil sisi baiknya aja, guys, itu, ya. Waduk Dharma atau kata lain dengan bendungan, guys, ya. Bendungan Dharma, guys. PU, wey. Mantap, bro. Piye kabar, Ki? Tuh, ya. Kalau saya sendirian aja sini pelengok nanti kira orang apa, guys, ya. Tuh, woi, Besti. Lu kemana, Beb? Kok enggak kesini, ya? Tuh. Cinta tak selamanya indah, Beb, tuh, ya. Tuh. Canda, Beb. Tuh, ya. Tuh ada perahu-perahunya, guys, tuh, ya. Dan jika sempat semuanya saya ambil, guys, ya, wisata di sini, guys, ya, baik di jalan atau andai kata memang enggak sempat, saya mohon maaf, mohon pamit. Tapi sudah cukup, guys, ya, sudah mewakili Waduk Dharma dan Cibulan, guys, ya. Tempat-tempat wisata mungkin besok bisa, kalau enggak bisa maafkanlah, guys, ya. Tuh, keteledoran dan tidak sempurnaan saya, guys, itu, ya. Hanya mewakili saja, yang penting Kuningan, kalau diketik orang Kuningan ada di YouTube, guys, ya. Mau ke Bogor ada, guys, ya, dan Bekasi ada, Tangerang ada, guys, ya. Bukan saya membeda-bedakan Tangerang, Bekasi ataupun yang lain, guys, ya. Nanti kalian tuh salah, guys, ya. Tuh, jadi dimanapun kota tempat saya sering main ataupun belum main, bagi saya, guys, ya, selagi Indonesia ataupun di dunia ini masih anak-anak aja, guys, ya, tergantung kitanya dan tempat orangnya, guys, ya. Jadi semoga kita nih selalu diberikan kesehatan, guys, tuh, ya. Tuh, mantap, ya. Mudah-mudahan HP ini enggak ngeheng, guys, ya. Tuh, kita bikin dua konten aja, guys. Kalau enggak tiga konten judul nanti, guys, ya, beda-beda, guys, ya. Yang ini mungkin Waduk Dharma, guys, atau Bendungan Dharma, guys, ya. Tuh, ya.
Jadi biar kita dipuas karena satu konten kesana-sana tuh ribut guys ya. Kita start dari sini dulu ya. Tuh, kita sore-sore pulangnya guys ya. Dan jika memang badan fit, sebelum saya pulang lagi ke Jakarta dan Tangerang, nanti kita bikin konten lagi guys ya. Jika memang gak sempat, saya mohon maaf ya. Mungkin untuk di lain kali, Bandung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan lain-lain, mungkin di lain kali guys ya. Saya ini udah lemah badan nih besti ya. Dan jika memang badan nih fit, lihat sikun besok guys ya. Saya lanjut guys ya. Tuh. Dan jika sudah saya upload, berapapun bayarannya, kalau kalian tidak menyukainya atau wajah kalian ataupun apapun itu masuk di wilayah bagian YouTube saya guys ya, ataupun tersinggungan saya mohon maaf guys ya. Lebih baik saya mohon maaf daripada nanti kalian minta hapus guys. Dan kalau kalian minta hapus dan berapapun bayarannya, tidak saya akan hapus. Jadi mohon maaf guys ya. Tuh, saya ini buang waktu, buang tenaga, buang akal dan pikiran guys ya. Jadi kalau kalian semudah segampang itu minta hapus guys ya, sentimen guys ya, enak benar guys ya. Saya rasa seperti itu guys ya. Tuh. Wih, bestie. Ayang-ayangku ya. Mantap beb ya. Tuh, ini olahraga terus tadi ya. Tadi kita minta fotoin ya. Pokoknya bicara masalah wisata, kalau tempat posisinya itu dingin guys ya, ada mata air banyak, pasti banyak wisata guys. Kayak di Danau Ranau Oku Selatan guys ya, tuh pasti ada kolam apaan guys ya, tuh danau ya. Tapi nggak tahu guys kalau kemarau ini bapak bisa kering atau tidak, hanya mereka yang di sini yang tahu guys ya, bukan hanya Tuhan yang tahu guys ya. Tuh mungkin juga begitu guys, saya kurang paham guys ya. Doa saya nih untuk kalian tuh supaya dapat rezeki, bisa kesini secepat mungkin, ngajak keluarga, ngajak siapapun itu guys ya. Tuh ya, kita ambil sini guys. Tuh ya bestie ya. Tuh. Wih, keren guys. Waduk Dharma ya, bendungan Dharma guys ya. Tuh. Uhuy. Waduk dan bendungan itu sama saja guys, tapi beda kata-katanya aja guys ya. Tuh pemandangannya ya. Tuh andai kata kalau ada di sini bestie, takkan ku lepas pegangan erat tanganmu ya. Ya kayak saya dulu ya, padahal cinta itu bohong ya. Tuh. Yang sudah menikah aja sering pisah dan cerai, apalagi yang orang pacarnya guys ya. Tapi saya doa saya buat yang jomblo-jomblo itu supaya cepat dapat jodoh guys ya, menemukan pasangan yang terbaik guys ya. Sudah itu menjadi keluarga yang sekain nama ialah donor rumah guys ya. Yang untuk yang sudah punya pasangan, yang belum punya pasangan, menemukan cinta sejatinya guys ya. Tuh, secepat mungkin guys. Dan jangan sampai kalian tuh berpikir saya ini jadi dakwah guys ya. Saya ini belum siap untuk jadi ulama benar guys. Walaupun saya ini niat hati saya sudah ada guys ya, dan apapun itu bentuknya kalau kita belajar bisa guys ya, tapi takutnya saya salah guys ya. Saya ini masih banyak belajar dan kurang dan salah saya guys ya. Jadi lebih baik serahkan dengan ahlinya guys, jangan mengomentari atau berbicara yang bukan bidang dan basic kita guys ya. Tuh, saya takut guys. Tuh, ya. Takut nanti dikomplain ya. Tuh. Lebih baik kita ini jadi orang penakut guys, daripada sosok jago, sosok berani ya. Akhir-akhirnya nanti tuh amsyong ya. Sana guys. Mungkin di sini bagian sini kita bikin nanti bendungan Dharma, di situ waduk Dharma guys ya. Walaupun ini satu titik lokasi guys ya. Tuh, jadi kalau kalian ngelik atau ngetik nanti di YouTube waduk Dharma keluar, kalau bilang bendungan apa bendungan Dharma ada guys ya. Gitu aja ya. Tuh. Bang dapat, Bang. Belum ya? Bikin YouTube, Bang ya. Tuh, mantap ya. Nanti kalau sempat nanti kita bikin kontennya mancing di waduk Dharma, Bang ya. Selesai ini ya. Tuh, mantap ya. Ditunggu Bang ya. Tuh.
Nanti saya kasih tahu guys, itu ya apa namanya channelnya ya. Kita bikin terpisah-pisah guys. Ya, berjanjilah untuk setia yang beb, bahwasanya kau tidak akan pernah pergi meninggalkanku karena cinta ini hanya milikmu. Padahal busit ya. Tuh ya. Tuh, nanti kayak bilang maunya ingin Mario Teguh guys ya, kata-kata saya guys ya, padahal saya ini masih abal-abal guys ya. Tuh, jadi maaf kalah guys, jangan sampai kalian tuh berpendapat saya ini pujangga cinta guys ya. Tuh. Jodoh aja saya belum ketemu guys ya. Tuh, maka mengurus cinta dan cintaan ya. Tuh, jadi nanti yang ada salah guys ya. Tuh. Cuy, woi, ombai-ombai kok agak terkadang pai terkai woi yo. Tuh ya. Pas selip-selipan kata-katanya masa-masa daerah saya, maaf ya. Tuh. Tuh ya beb ya, mantap ya. Dan mohon maaf mungkin durasinya enggak terlalu panjang guys ya. Karena kan kita mau bikin kontennya 2 atau 3 durasi guys ya. Tuh. Tapi beda part guys, nanti judulnya mancing dengan Waduk Dharma guys ya. Tuh, Waduk Dharma, Tembungan Dharma guys ya. Biar kita nih bisa puas guys, apa yang kita inginkan tercapai semua guys ya, dan untuk mengobati kerinduan kalian yang pernah kesini guys ya. Tuh. Doa saya ini selalu dan selalu untuk kalian guys. Ya. Tuh guys ya, ngeblur ya. Tuh. Karena berkabut ya. Tuh ya. Berkabut ya. Tuh, kalau berkabut-kabut kayak gini malasnya hasilnya kurang maksimal guys ya. Cuy, mantap guys ya. Dan kita juga nggak terlalu fokus benar dengan bendungannya, tapi dan sekitar-sekitar sini ya guys ya, biar kita nih enak menikmatinya guys, suasana ya guys ya, nuansa alam yang ada di sini guys. Tuh ya, biar nikmat sejuk ya. Tuh, matahari udah sembunyi guys. Tuh, dan mudah-mudahan jangan sampai hujan guys ya, karena dari tempat saya nginap itu sekitar 7 kilo 8 kiloan guys ya, jauh guys ya. Tuh, kalau dari Sibolan tadi tinggal jalan aja guys, dekat ya. Tuh. Oke guys ya, sekian dulu konten singkat kita guys ya, tentang masalah Bendungan Dharma guys ya. Nanti kita lanjut lagi kalau sudah ini mancing di Bendungan Dharma atau mancing di Waduk Dharma, ataupun nanti kalau sempat kita judulnya Waduk Dharma guys ya, 3 konten atau 4 konten di sini guys ya. Jadi mohon maaf, jangan ada ketersinggungan, jangan ada iri-irian guys ya. Saya bikin konten ini untuk hiburan agar kedepannya Kabupaten Kuningan, terutama di destinasi wisata di sini, agar kedepan lebih baik guys ya, maju guys ya. Tuh, saya ini udah capek ngomong guys ya. Tuh, lebih kurangnya saya mohon maaf. Salam hangat, salam damai, sukses selalu saya doakan agar kedepannya wilayah Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat guys ya, sukses selalu dan jaya selalu guys, dan Bandung bangkit guys ya, jangan sampai bersedih lagi guys ya. Doakan saya untuk yang terbaik untuk kalian guys. Itu saja ya, salam hangat, salam damai ya. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesinggungan. Lebih kurang saya ucapkan mohon maaf guys, saya ulang-ulangin terus guys ya, saya ini takut benar guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, sampai jumpa lagi, dadah. Tuh, mantap ya.